Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YNS Bambu Craft. Pada kesempatan kali ini, di video ini YNS Bambu Craft akan memberikan salah satu tip kepada teman-teman sahabat bambu semua, yaitu tentang bagaimana menjaga ketajaman pisau itu. Teman-teman di sini bisa melihat uh, secara langsung cara melubangi bambu secara manual, itu dengan menggunakan pisau yang uh, pisau bobok. Nah yang kedua adalah pisau dengan pisau cross. Nah biasanya pisau cross itu kita akan masukkan ke dalam air campuran air itu sendiri adalah e, manfaatnya adalah untuk menjaga agar pisau itu tetap tajam, tetap stabil. Jadi tidak licin ketika digunakan untuk e, melubangi bambu. Nah seperti itu. Nah teman-teman bisa melihat ini airnya e, seperti apa campurannya. Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, okay, kita lanjut di sini untuk videonya. Tadi sudah disampaikan di depan untuk masalah eh, racikan untuk membuat air agar bisa menjaga kestabilan ketajaman pisau itu sendiri yaitu dengan menggunakan sabun. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya untuk campurannya itu menggunakan sabun colek tetapi yang warnanya kuning karena itu eh, lebih kasar dan lebih tidak licin dibandingkan dengan menggunakan air sabun colek yang warna putih atau warna yang hijau. Jadi diusahakan untuk campurannya dengan menggunakan sabun colek yang warna kuning. Makanya teman-teman bisa melihat kebanyakan kalau di bengkel uh, di bengkel motor atau apa itu biasanya menggunakan sabun yang warna kuning karena itu ketika untuk mencuci tangan itu tidak licin uh, teksturnya lebih kasar makanya disini untuk membuat pisau itu tetap tajam agar tidak licin ketika digunakan ke bambu maka kita menggunakan sabun colek yang berwarna kuning Nah itulah adalah tip dari Yanes Bambu Craft semoga uh, racikan ini bisa membantu teman-teman yang dalam belajar uh, kerajinan bambu khususnya untuk di furnitur bambu Oke, okay, begitu saja. Jangan lupa jika ini bermanfaat, like dan subscribe-nya. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bambu sahabat bambu semua. Good job.